fall behind. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Rasanya enak, segar. Segar. Sendiri yang ini. Pahit manis apa apa? Ini pahit, tapi segar. Sedikit itu yang apa itu? Itu namanya kopi apa itu, Mas Arif? Kopi hitam. Tapi maksudnya sensasinya menurut Mas Arif ini ya. Nah, ini. Sehat, Bu. Ini teman saya. Teman Ibu juga. Maksudnya ya, mahasiswanya lebih berusia. Iya, kita harus berapa gram, berapa mili kuning suhu harus itu pakai berapa suhu, misalkan suhu 80 derajat kan ada rasa sendiri ya. Kalau kayak kita kecenderungan kan minum kopi ya udah kopinya air sama pendipis ya, makanya kalau kopi saja kan kayak seperti itu. Mulai dari alat, mulai dari kopi kan kita kenalkan. Syukur-syukur di atas sini ada yang pengen berpindah ke rumah kafe, maka kita bisa bantu. Cuma masih peluang usaha juga untuk daerah sini. Kita minggu depan juga rencana di kampus yang di Pegunungan. Ya, di Pegunungan. Jadi kita Bumayu menyeduh suatu kampus yang sistemnya seperti ini. Nanti kita di kantor-kantor edukasi aja seperti ini. Ya, emang beda banget dengan kopi yang biasa. Ya. No, sadly, I know why. Your heart's a beat of timber, even though you don't keep mine. You said, well, apa namanya, Coca-Cola cuacanya lagi pas banget, minum yang hangat-hangat, kopinya original, kita di sini ada pengetahuan tentang kopi.